Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Ketemu lagi dengan dunia mesin Terima kasih untuk yang sudah subscribe Yang belum subscribe silahkan subscribe ya bro Subscribe itu gratis tidak berbayar Oke bro Ini Mau ngasah rantai MS170 Rantai tumpul bisa jadi setajam silet Betul nggak bro Oke Nah, kenapa rantai kalian di di tempat kalian misalnya mesin kalian mempunyai rantai padahal rantai asli kenapa tidak makan ke kayunya? Kenapa tidak tajam setajam silet? Karena perlu kalian perhatikan di sebelah sini. Nah, mata ini dengan tunggul yang di sini tinggian tunggul otomatis si mata ini tidak bisa memakan ke kayu karena kayu udah duluan kena tunggul ini. Nah supaya jadi setajam silet begini bro. Nah kalian bisa beli kikir ini ya kikir eh, gepeng untuk mengasah rantai supaya setajam silet. Nah, jika kalian ada yang membutuhkan, kalian silahkan hubungi WA saya. WA saya ada, nanti di deskripsi saya taruh di situ ya. Tinggal hubungi saja melalui WhatsApp. Di situ kita membahas tentang kalian kalau mau beli barang ke saya ya. Mohon maaf untuk para komentar yang belum saya balas, karena saya sangat sibuk. Uh, sekali lagi saya mohon maaf ya Untuk kalian uh, yang komentarnya Nggak saya balas Dan supaya komentar kalian tidak jadi spam Komentarlah yang baik Dan bermanfaat ya Jangan sampai komentar kalian menjadi spam Oke okay? Oke okay, kita dikikir aja Nah cara ngikirnya kalau kalian kesini dua kali Semua tunggul harus dua kali Kalau kalian tiga kali Semua tunggul harus tiga kali Nah ini cara manual sebetulnya masih ada alat lagi sebesar ini ya. Jadi ditempel di sini nanti kita begini jadi sama rata. Nah ini berhubung saya tidak ada alatnya, hanya punya kaki kiri ini ya udah pakai kaki kiri ini. Nah, kalau 2 2, kalau 3 3, kalau 5 5 saya ini mau ambil 5 kali. 2 3 4 5. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, berhubung ini lama, tidak diasah-asah, terpaksa kita harus mikirnya itu lama sekali ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, coba. Nah masih kurang bro, pokoknya seperti itu aja e, Ngikirnya sampai tumpul ya Dihitung aja, kalau saya udah bisa prediksikan e, Ratanya nanti akan sama Oke bro, seperti itu ya caranya karena ini butuh proses lama, jadi cukup sekian e, cara mengasahnya seperti itu, seperti yang tadi saya bilang, seperti begini ya. Jadi, e, makanya rantai enggak tajam itu sebetulnya ini juga memang harus diasah, ya. Ini harus diasah, dan yang kedua, tunggul ini enggak boleh lebih tinggi daripada mata ini jadi mata ini harus di atas yang ini harus ada di bawah jadi supaya makan ke kayunya ya oke bro semoga bermanfaat untuk kalian eh, eh pokoknya semoga bermanfaat aja lah bro untuk kaliannya semuanya ya oke